Permenkum nomor 2 2017 tidak boleh lagi ada ya organisasi HTI dan seluruh ideologinya. Itu salah. Kalau saya salah, saya laporkan ke polisi. Sampean tunjukkan buktinya apa saya salahnya. Nama saya Zenko. Terus salah saya apa? Salah nyebar ideologi khilafah, iya apa enggak? Tidak, mana sampean lebih seperti itu. Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang sini. Laporkan ke polisi, laporkan ke Ramil, ke yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampaikan tunjukkan buktinya, sidang di pengadilan, oke, silakan. Iya, silakan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silakan. Yang kedua, ya. Ingin saya silahkan. Sampaikan. Ini, ya. Ya. Gara-gara ajaran ini sampean, anak buah sampean ngilokno Habib Lutfi, ngilokno NU. Proses secara hukum, ini negara hukum. Sampean laporkan ke polisi, ke pihak berwajib, siapa namanya. Oke, ya. Saya juga minta sampean mulai sekarang. Karena ini negara hukum, ya. Dan hukum itu sudah ada. Oke. Sampean berjanji tidak ada lagi penyebaran ideologi khilafah. Sampean laporkan loh, saya. Aku jalo sampean. Laporkan saja. Aku jalo sampean. Dalam tangga. Saya salah apa? Dalam tangga. Salah apa? Nah ini kalau saya laporkan saya. Laporkan saja saya. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Saya di sini bukan atas nama anggota DPR. Saya atas nama Ketua Ansor. Iya. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Iya silahkan dilaporkan. Kok repot sampean, ada polisi, ada Koramil, laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, yai kami dihina-hina. Organisasi kami dihina-hina. Dan itu kami tidak terima. Kalau tidak terima ya gampang mana polisi mas. Laporkan ke polisi selesai kan. Halo. Halo. Iya. Dia dan kau benangker ya, ngaring robung kok anu banser ya. Yo wes. Jadi begitu Pak Muapi. Kalau sampean nuduh saya salah, ajaran khilafah itu salah menurut sampean, laporkan saya ke polisi. Kita di pengadilan. Begitu saja. Sampean ngerti undang-undang enggak? Iya. Perpu nomor 2 2017. Kemudian mana pernyataan dari pengadilan yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu terlarang, dilarang. Kalau BHP-nya dicabut, oke. Dibubarkan. BHP-nya dicabut. Dibubarkan. Kalau BHP dicabut itu, mas. Saya tahu, sampai kasasi sih. Dua surat nikah. Yo. Kemudian diambil oleh KUA. Terus. Atau pengadilan agama. Terus. Opo otomatis. Terus kau bisa kelan ngono gak? Ambil bojomu. Ya makanya. Ya wes, laporkan saya tetap. Mengajarkan ideologi khilafah. Nah, iya. Loh, pertanyaannya itu. Ini meresahkan masyarakat. Gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini apa polisi? Laporkan saya. Oh, saya bikin surat pernyataan, gak bisa. Bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Oh, coba ya aku serius ini. Saya serius, laporkan. Saya tidak akan bikin pernyataan, laporkan saya. Kita di pengadilan nanti. Kalau saya tidak ada pengadilan. Tak ada pengadilan ya opo, salahku opo sampe nuduh. Melanggar perpu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat sopo sing. Sik ta lah iku lho, anak buahmu coba deloken. Saya tahu. Lah wis ero ngono lho. Dul Halim itu. Iya. Ya laporkan Dul Halim ke polisi. Terus efek apa meresahkan masyarakat apa tidak? Keluhan warga itu sak menake ning ngamuk. Gara-gara ideologi ini sampean, gara-gara ajarannya sampean. Gak ngaku salah sampean kaya ngono iku. Gak iseng ngarepe masyarakat. Salah. Apa karena itu yang diajarkan HTI? Licik seperti itu. Kalau salah baik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia atau secara hukum agama. Kalau ke agama silakan dilaporkan ke MUI, buat fatwa dari MUI. Kalau saya enggak ada urusan dengan MUI, urusan dengan negara hari ini, urusan dengan masyarakat. Kalau urusan dengan negara Anda Bapak polisi, laporkan saya. Siapa yang sampean anggap menyebarkan ide itu laporkan saja.
begitu, Mas. Nggak bisa. Saya pingin kemudian Rembang tidak ada penyebaran ideologi lava. Itu terserah sampean, itu keinginan sampean kan. Terus sampean sih tetap hati ingin lah. Kepingin ganti Pancasila ngono ta. Ngomong kok. Iya. Saya menyatakan ingin ganti Pancasila itu di mana? Dengan khilafah itu apa? Dalam kelas. Kelas sama kayak ini. Iki kita cari sampean. Presiden sampean coret-coret kayak gini. Ayo. Ambil mana kelasnya? Ayo, ngomong apa? Tetap, Pak. Ayo, ambil aja, Pak. Penghinaan terhadap presiden. Kalau enggak kita enggak akan berada di sana. Benar. Besar, satu ambil kita. Orang ini kalau nggak diambil maka kami tidak akan beranjak, kami yang akan mengambil. Tadi masalah otak ini otak kalau tidak diambil tadi masalah kalau tidak diambil kami yang akan mengantarkan ke polisi.